Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Dan karunia Allah SWT itu tidak terhitung jumlahnya dan nilainya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Maksudnya amat zalim, amat kufur terhadap nikmat Allah adalah karena banyak mendapat nikmat dan tidak merasa kalau dia mendapat nikmat, sehingga tidak bersyukur dan diberi nikmat tidak merasa diberi, akhirnya tidak bersyukur. Itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat, zalumun kafar, amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Itu maksud daripada ayatnya. Jadi manusia itu dapat nikmat yang sangat banyak dan besar, tapi tidak merasa. Yang dirasakan sangat sedikit. Maksudnya sudah dia dapatkan, sudah ia pakai, tapi tidak merasa diberi. Nah, tidak merasa diberi. Orang yang banyak menerima dan ia tidak merasa diberi, itu namanya kufur nikmat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, bab kita masih dalam bab besarnya adalah bab walak dan barok. Walak itu apa? Loyal. Barok, berlepas diri dan memusuhi. Loyal, ya, namanya loyal itu berarti dia cocok, setuju, bahkan senang, mendukung, sehingga dia loyal. Loyal, gitu. Nah, itu wala. Itu jadi dengan pikirannya dia loyal. Kenapa? Karena dia cocok, senang, mendukung. Nah, dan dengan kekuatannya ia kerahkan. Kenapa? Karena dia loyal kepadanya, dengan hartanya, dengan segala kemampuannya. Itu adalah wala. Dan barok, berlepas diri dan memusuhi. Nah, saya sama sekali
Ya. Tidak seperti itu dan bukan bagian darinya, dan bahkan saya memusuhinya. Memusuhi, maka akhirnya kalau yang dimusuhi itu tidak dihancurkan dan diperangi, maka dijauhi dan diingkari. Itu walak dan barok. Dan puncak dari walak dan barok adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan dan sesembahan yang benar. Semua yang dipertuhankan selain Allah batil, yang disembah selain Allah batil. Kesyirikan semuanya. Dihancurkan apabila gitu, yang dia berlepas diri darinya itu bisa ia hancurkan. Tidak bisa dia hancurkan, dia menjauh sejauh-jauhnya. Nah itu adalah barok. La ilaha illallah, kecuali Allah satu-satunya yang benar, yang dipertuhankan dan yang disembah. Nah akhirnya dia loyal kepadanya. Jiwa dan raganya, jiwa dan raganya, hartanya, kekuatannya dikerahkan untuk apa yang ia loyal kepadanya. Di antara bagian dari pembahasan walak dan barok bab kita sekarang, subbab adalah contoh-contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Jadi tadi itu walak, loyal, setia, barok, berlepas diri, memusuhi. Lalu seperti apa contoh-contoh setia dan memusuhi karena Allah? Itu bab kita sekarang. Loh, kenapa kok ada sebab seperti ini? Karena di dalam pembahasan walak dan barok itu diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innahu la tunalu wilayatullahi illa bidhalik wa lan yajida ahadun ta'mal iman hatta yakuna kadhalik. Siapa yang mencintai karena Allah, siapa yang membenci karena Allah. Nah, cinta dan benci. Dia mencintai, kenapa dia mencintai? Karena Allah. Siapa yang membenci sesuatu, kenapa dia membenci itu? Karena Allah. Wa wala fillah, dan loyal dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, loyal karena Allah. Wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Empat hal ya, mencintai lawannya, membenci, loyal, memusuhi. Ya. Dua pasang masing-masing lawan-lawannya. Siapa yang seperti ini? Lalu sebelum dijelaskan, kemudian diberi penjelasan. Fa'innahu la tunalu wilayatullahi illa bidhari. Sungguh tidak akan dapat perwalian dari Allah kecuali dengan empat hal itu. Siapa yang ingin Allah sebagai walinya dan dia sebagai wali Allah, siapa yang ingin Allah sebagai walinya, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Siapa yang ingin dia sebagai wali Allah, bagaimana sebagai wali Allah? Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah dia tidak akan takut, tidak akan sedih hidupnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah yaitu orang yang beriman dan yang takwa. Jadi orang yang beriman itu wali Allah, Allah itu walinya orang yang beriman. Wali pelindung, wali orang yang kalau dari wali kepada bawahannya melindungi, ya, memberikan apa yang dia butuhkan, dekat dengannya, menolong, menjaga, dan seterusnya. Dan seterusnya. Semua apa yang baik akan diberikan oleh wali kepada
bawahannya. Orang yang beriman wali Allah di dunia ini hidupnya adalah karena Allah, berjuang karena Allah, jiwa, pikiran dan tenaganya karena Allah, hartanya untuk Allah, untuk Allah, untuk agama Allah, bukan untuk zat Allah. Hamba itu tidak sampai pada tingkatan bisa memberi manfaat Allah, bisa memadharatkan Allah. Itu difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi. Nah, terus kepada agama Allah. Nah, itu. Nah, sesungguhnya tidak akan didapat perwalian Allah kecuali dengan empat hal itu. Walan yajita ahadun ta'mal iman hatta yakuna kadzalik, dan orang itu tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Beribadah kepada Allah, oh, nikmatnya ibadah seperti itu. Tidak akan merasakan nikmatnya kecuali jika punya empat hal itu. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah. Lah, sekarang seperti apa contoh-contohnya? Yang pertama, sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan pengikutnya terhadap kaumnya yang kafir, meskipun keluarganya sendiri. Sikap Nabi Ibrahim, sikap orang yang beriman kepada kaumnya meskipun kerabatnya sendiri, itu menunjukkan wala dan barok, atau menunjukkan mencintai dan memusuhi karena Allah. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan pengikut-pengikutnya sebagai suri tauladan. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, teladan yang baik itu ada pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Bagaimana Nabi Ibrahim dan pengikutnya yang diperintahkan oleh Allah untuk diteladani ini? Idh qalu liqaumihim, tatkala Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apapun yang kalian sembah selain Allah SWT. Kalau kalian tidak menyembah sama sekali kepada Allah, maka kami berlepas diri dari kalian dan semua sesembahan kalian. Nah, kalau di antara mereka masih ada yang menyembah Allah, misalnya orang Nasoro kalau di zaman kita masih menuhankan Allah SWT, maka ungkapan ini, kami berlepas diri dari kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Kufur itu mengingkari, membentengi diri, sama sekali tidak terlibat dengannya, berlepas diri. Nah, kafarna bikum, kami kufuri kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan nyata permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya, permusuhan karena Allah, karena kami menuhankan Allah, menyembah Allah, dan kalian menuhankan batu, menyembah batu atau selain Allah apapun. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kalian beriman hanya kepada Allah, mengkufuri dan mengingkari kesyirikan semuanya. Kalau gitu kita jadi satu. Nah, ini contoh
setia dan memusuhi karena Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Nyata, jelas permusuhan dan pertentangan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja, meninggalkan segala kekufuran dan kesyirikan. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dari artinya kita sangat jelas bahwa seperti ini Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya, dan Allah menyatakan ini adalah teladan untuk orang yang beriman. Kalau tidak begini berarti Anda tidak meneladani Nabi Allah, bahkan Anda berseberangan dengan Nabi dan Rasul Allah, berseberangan dengan ayat Allah SWT. Nah, sekarang praktek kita di dalam kehidupan kita bagaimana? Kita dituntut untuk walak dan barok di dalam ketauhidan dan kesyirikan. Di dalam bab ketauhidan kita harus walak, di dalam bab kesyirikan kita harus barok. Nah, jadi itu. Jadi jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul, dan bahkan seandainya pemahaman itu sempurna seperti Rasulullah, para sahabat dan orang-orang jahiliyah di zamannya, khususnya yang asli Arab yang tinggal di Mekah dan sekitarnya, itu pemahamannya masih sempurna, belum dicampur dengan peradaban-peradaban di luar apalagi di zaman kita, maka cukup walak dan barok itu dengan la ilaha illallah, langsung berseberangan gitu. Nabi di Mekah mendakwahkan 13 tahun hanya masalah la ilaha illallah kepada umat secara keseluruhan, yang beriman baru mulai ditambah sedikit tidak. Nah, adapun kepada umat semuanya cukup dengan la ilaha illallah, sudah langsung faham semuanya. Yang ini mau membunuh, yang ini menghalang-halangi, yang ini melawan, mencegah, segala macam tatkala tidak menerima. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar. Semua yang dipertuhankan, yang disembah itu batil kecuali Allah. Nah, yang mau begini menghapus, menghancurkan, menghilangkan segala peradaban ketuhanan dan sesembahan selain Allah, yang enggak mau akhirnya memusuhi. Yang enggak mau akhirnya memusuhi. Nah, itu seandainya pemahaman itu betul-betul asli dan mendasar. Ada pun orang sekarang melakukan kesyirikan tapi mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Ulama ahli sunnah menjelaskan tidak ada artinya amalan. Tidak ada amalan itu, bisa amalan lisan, amalan anggota badan. Tidak ada artinya jika orang itu masih menyekutukan Allah. Kenapa? Semua amal di hadapan Allah terhapus sebagai amal soleh. Kamu sholat, tapi kamu juga punya keyakinan kesyirikan. Tidak ada artinya sholat. Sholatmu di hadapan Allah terhapus. Bahkan sholat-sholat yang dulu juga terhapus. Kamu puasa, kamu sedekah, kamu melakukan sosial apapun. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus semua amalmu dan kamu jadi golongan orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang kafir dan musyrik. Kenapa? Karena menyekutukan Allah SWT. Dan Allah menyatakan nanti di akhirat, di neraka selama-lamanya, innal ladzina kafaru
min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul baria. Sungguh orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab maupun orang yang menyekutukan Allah, di neraka jahannam kekal di dalamnya, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Dan di ayat yang lain Allah haramkan surga. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sungguh orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga. Nah, karena itu walak dan barok sangat jelas dan tentunya adalah Nabi Ibrahim. Coba kita baca penjelasannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman. Ayat tadi itu loh, Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita beriman berarti ayat ini untuk kita. Yang diperintahkan untuk memerangi dan memusuhi dan menjauhi orang-orang kafir, meneladani Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, pengikut-pengikutnya. Maksudnya adalah itu orang-orang yang beriman di zaman Nabi Ibrahim. Lah, sekarang kita orang yang beriman tidak di zaman Nabi Ibrahim, kita diberitahu oleh Allah itu adalah teladan. Nabi Ibrahim dan pengikutnya itu adalah teladan. Seperti apa ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Maksudnya kami berlepas diri dari diri kalian dan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, maksudnya agamamu dan jalanmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Maksudnya telah disyariatkan permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama kalian tetap kafir selamanya, karena berlepas diri dari kalian serta membenci kalian. Itu adalah isi dari ayat tadi itu. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Sampai kapan kayak gitu? Sampai kamu beriman pada Allah saja, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Gitu. Maksudnya sampai kalian mentauhidkan Allah semata tanpa syirik dan membuat semua Tuhan yang kalian tanpa kesyirikan dan membuang semua ketuhanan yang kalian sembah selain Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa walak dan barok adalah ajaran Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Allah menceritakan hal tersebut agar kita mencontohnya. Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah. Ya. Maksudnya adalah teladan yang baik. Pada penutup ayat Allah berfirman, kalau tadi itu di ayat yang keempat, terus ayat kelima, terus ayat yang keenam, itu pembahasannya masih sambung. Yang terakhir Allah berfirman, Laqad kana lakum fihim. Sungguh benar-benar ada untuk kalian wahai orang yang beriman, fihim, pada mereka. Mereka ya Ibrahim dan pengikutnya tadi itu, Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya. Uswatun hasanatun, sungguh ada untuk kalian pada diri mereka suri tauladan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang ingin bertemu Allah, ingin melihat Allah, dan itu adalah di surga. Jadi sungguh ada untuk kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan mengikutnya tadi itu suri tauladan untuk kalian jika kalian ingin bertemu Allah, ingin melihat Allah, ingin di surga, maka itu suri tauladannya. Wal yaumal akhir, jika kalian menginginkan hari akhir yang baik, yang bahagia,
Itu. Maka itu adalah teladannya. Wa may yatawalla, dan siapa yang berpaling dari ini, tidak mau walak dan barok, tidak mau berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan dan orang-orangnya, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah tidak butuh pada kalian, dan Allah maha terpuji. Maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala, maha terpuji. Terpuji itu kenapa? Karena baik dari segala sisi. Kenapa dipuji? Karena baik. Tidak ada kejelekan dipuji. Dipuji itu adalah karena baik. Dan lebih rinci lagi, kenapa gitu pujian ditujukan kepadanya? Karena dirinya baik dan perbuatannya baik. Karena dirinya baik dan perbuatannya baik. Dan kadang-kadang dipuji itu dari salah satu sisi saja. Kita punya tetangga sebelah kanan gitu. Masya Allah ganteng, masya Allah sehat, masya Allah kuat, masya Allah pokoknya kalau dia jalan itu semua, wah siapa itu, badannya bagus, ganteng. Dipuji karena zatnya. Ngapain muji orang kayak gitu? Orang begitu ngomong itu aja nyakitin orang, gitu. Nggak pernah berbuat baik pada orang. Aku nggak memuji perbuatannya, aku memuji zatnya. Orangnya masya Allah sehat, ganteng, jalan gitu aja orang terbelalak semuanya, seperti Nabi Yusuf ya. Nah itu. Nah, dan punya tetangga lagi sebelah kiri, sakit-sakitan. Udah gitu orangnya jelek. Ya, gitu. Wah, tetangga sebelah kiri itu luar biasa. Sulit cari orang kayak gitu. Kamu muji orang sakit-sakit? Saya enggak muji zatnya, saya muji perbuatannya. Masya Allah dermawan. Ngomong sak ngomong itu semuanya dengar dan akhirnya jadi panutan. Nah, perbuatannya. Nah, Allah SWT maha baik dari keduanya. Dan Rasul Allah secara umum baik zatnya juga dan perbuatannya, meskipun tingkatannya adalah tingkatan manusia. Nah itu. Nah, dan Allah tidak butuh kepada orang yang jelek, kepada orang yang kafir, yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Allah tidak butuh pada mereka, dan Allah maha terpuji. Itu baik zatnya maupun perbuatannya. Nah, contoh yang kedua, sikap orang-orang Ansor terhadap saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin. Ini contoh setia dan memusuhi karena Allah. Contoh yang kedua, Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dar, dan orang-orang yang menempati negeri itu negeri Madinah, yang menempati negeri Madinah sejak awal, maksudnya adalah sahabat-sahabat Ansor di dalam ayat ini. Orang-orang yang sejak awal asli penduduk negeri sini terus beriman. Ya, beriman. Nah, berarti itu dikenal dengan sahabat Ansor. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan mereka telah beriman sebelum Rasulullah dan orang-orang Muhajir secara umum datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim, penduduk asli Madinah yang beriman itu senang
kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna, mereka senang, man hajara, kepada orang-orang hijrah, ilaihim, pada mereka. Orang Ansor senang kepada orang muhajirin yang kerja. Wah, mereka datang ke sini banyak, gitu. Datang lagi dan tidak bawa apa-apa. Dan tidak bawa apa-apa, gitu. Nah itu, enggak bawa apapun, gitu. Mereka nanti di sini makan, kita pekerjakan. Tidak gitu, jiwanya tidak gitu, ya. Senang mereka datang, enggak bawa apa, nanti mereka kita pekerjakan, nanti kita gaji. Tidak gitu. Orang Ansor tidak kayak gitu. Senang kepada mereka, tidak untuk dipekerjakan, tidak untuk itu dijadikan pembantu. Itu ndak yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansar ini di dalam hatinya sama sekali tidak ada di dalam jiwa mereka hajah, kebutuhan. Wah, nanti kita butuh kerjaan, mereka kita suruh kerja, mereka enggak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa. Enggak gitu. Ya. Kalau mereka mendapatkan nikmat dari Allah, karena akhirnya mereka nanti itu perang dapat banyak, akhirnya juga banyak yang jadi kaya di Madinah. Enggak apa-apa. Enggak ada sedikit pun di dalam hati kepingin apa yang mereka dapatkan. Oh, enak. Datang enggak bawa apa-apa terus jadi orang kaya di sini, enggak gitu. Gitu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di dalam hatinya sama sekali tidak kepingin, tidak iri terhadap apapun yang akhirnya didapat oleh orang-orang muhajirin. Bahkan tatkala orang muhajirin itu waktu datang tidak punya apa-apa, atau nantinya itu tetap tidak punya apa-apa, mereka diberi oleh orang-orang Ansor, meskipun yang diberikan itu orang Ansor sendiri itu butuh. Wah, keluarga kita ini juga butuh makanan gini. Lah itu muhajirin itu juga tidak punya makanan. Kita asli sini, kita punya rumah, makanan kita kasihkan ke sana. Gitu jiwanya. Jiwanya seperti itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassas. Mereka lebih mengutamakan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri meskipun diri mereka butuh. Nah itu jiwa setia. Kenapa? Karena Allah. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang menjadikan kita menjadi beriman. Maksudnya apa? Maksudnya Islam datang ke Madinah itu yang membawa adalah Rasulullah dan orang-orang yang hijrah, para sahabat yang hijrah, itu yang mendakwahkan agama. Nah akhirnya mereka betul-betul dimuliakan oleh orang-orang Ansor. Islam ini adalah perjuangan mereka. Nah, kita punya hutang budi kepada mereka. Kenapa? Karena Allah menjadikan kita meninggalkan Tuhan batu, Tuhan api, Tuhan berhala-berhala itu kita tinggalkan itu kenapa? Karena perjuangan mereka. Itu jiwanya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajir daripada diri mereka sendiri meskipun diri mereka butuh. Wa may yuqashuha nafsihi, dan siapa orang yang bisa melindungi dirinya dari sifat kikir dan bakhil dan tidak senang pada orang yang baik. Siapa yang bisa melindungi dirinya dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat enggak senang dengan orang yang baik? Oh, alhamdulillah dirinya, jiwanya terbentengi dari sifat itu. Enggak ada sifat kikir, sifat bakhil, sifat tidak senang dengan orang yang baik. Bahkan yang ada adalah senang loyal kepada orang yang baik. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun,
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang setia karena Allah Ta'ala. Coba kita baca penjelasannya. Maksudnya orang-orang yang tinggal di Darul Hijrah Madinah sebelum kaum muhajirin, dan kebanyakan mereka beriman sebelum muhajirin itu datang. Mereka mencintai dan menyayangi orang-orang yang berhijrah kepada mereka karena kemuliaan dan keagungan jiwa mereka dengan membagikan harta benda mereka tanpa merasa iri terhadap keutamaan yang diberikan kepada orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri juga sangat membutuhkan. Ini adalah puncak ithar mengutamakan orang lain, ya, dan puncak walak kepada Allah terhadap para penolong. Nah, intinya bahwa keadaan ini diangkat oleh Syekh sebagai contoh bahwa seperti ini, walak atau loyal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana supaya bisa seperti ini? Sesungguhnya juga tidak bisa dibohongin. Iman seseorang itu tidak bisa dibohongin. Kalau orang itu imannya rendah, kemudian melakukannya melampaui batas, nanti dia juga sendiri akan bisa-bisa terjungkal di dalam hal yang tidak baik. Tapi kenyataan di dalam kehidupan itu semua berjalan sesuai dengan keimanan. Kalau iman itu sempurna, maka walak dan barok itu semakin sempurna. Kalau iman itu melemah, maka walak dan barok juga melemah. Nah, bagaimana supaya walak dan barok ini semakin meningkat di dalam diri kita? Ya, tidak hanya walak dan barok, lalu bab-bab yang lain ditinggalkan. Sesungguhnya dengan menguatkan iman, sesungguhnya dengan terus bermajlis taklim untuk mengetahui bab-bab yang ada dalam Quran dan Sunnah, meningkatkan ibadah kepada Allah, menghidupkan syiar-syiar Allah. Ya. Nah, semakin jiwa pikiran diarahkan kepada Allah, maka semua itu nanti akhirnya akan berjalan bersama, termasuk walak dan barok akan berjalan bersama dengan iman dan ibadahnya. Nah, adapun orang yang mengira bahwa wah, meskipun kita tidak taklim, tapi kita walak dan barok sempurna, tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya walak dan barok itu sendiri adalah iman, dan iman itu sendiri adalah ilmu yang merasuk ke dalam jiwa. Iman itu adalah pemahaman Quran dan Sunnah yang merasuk ke dalam jiwa, itulah iman. Karena itu kalau iman itu tidak ada, walak dan barok juga tidak ada. Nah, adapun amalan-amalan itu adalah praktek dari apa yang ada di dalam jiwanya. Praktek yang ada di dalam jiwanya, gitu. Nah, dan nanti ada orang yang punya jiwa munafik. Tapi orang yang punya jiwa munafik itu sesungguhnya banyak saksi di muka bumi ini, saksi Allah SWT. Gitu. Wah, itu kok kayak gitu, tapi enggak tahu ya kok umumnya orang-orang yang baik itu menilai dia itu kok. Nah, itu hati-hati, sesungguhnya orang yang baik di sisi Allah itu adalah saksi Allah di muka bumi. Saksi Allah di muka bumi. Nah, karena itu gitu, bagaimana supaya walak dan barok itu ada di dalam diri kita dan itu benar sesuai dengan keimanan ibadah, maka kita harus betul-betul berusaha meningkatkan iman kita. Dan secara umum iman itu meningkat gitu, bersama dengan majelis taklim. Kalau tidak di usia bangku sekolah, kenyataannya di zaman sekarang itu, khususnya di Indonesia, itu meningkatnya iman, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, meningkatnya sunnah, meninggalkan bid'ah, meningkatkan ibadah dan akhlak yang baik, meninggalkan kesia-siaan dan kemaksiatan, itu
itu yang paling kelihatan adalah nampaknya di majelis taklim. Wah, kalau dia itu aktif di majelis taklim dan tidak dinilai oleh siapapun bahwa dia itu hanya zahirnya, tapi betul-betul seperti itu, maka sesungguhnya insya Allah itu adalah orang yang berjalan di atas kebenaran. Dan mudah-mudahan kita semakin ke depan semakin seperti itu, sehingga yang di dalam bab kita ini wala dan barok kita juga semakin meningkat. Mungkin itu yang bisa kita baca, dan seperti biasa di bagian akhir ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo jika Bapak ada pertanyaan. Ini berarti kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu lewat WA gitu ya. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada masuk. Tadi dikatakan seperti juga yang tertulis dalam kitab ini bahwa al-wala itu artinya adalah dekat. Maksudnya dekat dengan umat Islam, dekat dengan kaum muslim. Begitu dekatnya sehingga kita mencintai mereka. Sementara al-barok adalah sebaliknya, memutus hubungan. Memutus ikatan batin kepada orang-orang kafir, bahkan sampai-sampai memusuhi dirinya. Nah, ini terjadi berulang di dalam interaksi sosial itu, arahnya ke masalah toleransi. Nah, ketika menyangkut masalah al-wala ini, bagi saya pribadi tidak masalah, artinya oke saja. Tetapi ketika pada persoalan yang wal-barok tadi, mohon maaf, karena saya itu dalam keluarga besar itu beraneka ragam agamanya, sehingga ini menjadi problem bagi saya dalam arti interaksi sosial dengan saudara-saudara keluarga besar. Nah, mereka itu ketika kita umat Islam sedang menyelenggarakan pernikahan hari besar, itu selalu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan sebagainya. Nah, sementara saya dalam posisi yang kadang-kala itu repot, karena kalau sampai kita mengucapkan selamat hari Natal misalnya, kan pemahaman kita kan itu berarti kita mengakui keberadaan Tuhan mereka. Ini mohon apa masukan dari Ustaz bagaimana menyikapi hal seperti ini. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana menyikapi keadaan yang majemuk gitu ya. Kita di dalam bab iman, itu jelas tidak ada toleransi di dalam bab iman. Iman itu apa? Iman itu keyakinan. Siapa yang mengatakan Tuhan batu benar, siapa yang berpemahaman Tuhan batu benar, Tuhan api benar, maka imannya batal. Meskipun tidak pakai ngomong, bahkan tidak sekedar berpemahaman Tuhan batu benar, Tuhan batu tidak apa-apa, Tuhan api tidak apa-apa, gitu toh, itu imannya batal di hadapan Allah. Jadi orang kafir di hadapan Allah mati masih membawa pemahaman Tuhan batu, Tuhan api, tidak apa-apa. Saya bertuhankan Allah, tapi sebelah saya bertuhankan batu, tidak apa-apa.
depan saya bertuhankan api, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu ya. Imannya batal di hadapan Allah kalau mati bawa pemahaman kayak gitu, maka dikumpulkan dengan orang kafir di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau berpemahaman bukan yang mengatakan Tuhan api benar, Tuhan batu benar, tapi Tuhan api, Tuhan batu enggak apa-apa tadi. Saya enggak membenarkan, cuman enggak apa-apa gitu aja. Yang pemahamannya begitu berarti dia tidak punya la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar. Semuanya batil dan salah. Nah itu maksudnya. Tuhan dan sesembahan yang benar hanya Allah. Itu teksnya ya. Aplikasinya di dalam kehidupan. Tidak ada agama yang benar. Tidak ada agama yang, semua agama batil dan salah. Itu keyakinan. Semua agama batil dan salah dan jelek selain Islam. Kalau ditanya, lo kenapa? Karena semua agama tidak ada yang bertuhankan Allah, menyembah Allah selain Islam. Yang itu Tuhannya batu, yang itu Tuhannya pohon, yang itu Tuhannya hewan, yang itu menyembah ke batu, ke pohon, ke hewan, dan seterusnya. Itu dalam masalah keyakinan. Kalau keyakinannya sudah benar, gitu. Lalu bagaimana dengan ucapan dan amalan yang berkaitan dengan aplikasi keyakinan? Yang berkaitan dengan wujudnya keyakinan itu di dalam amalan zahir kayak apa? Itu ucapan dan perbuatan. Tapi ucapan dan perbuatan beda dengan dasar tadi itu. Dasar itu keyakinan. Kadang-kadang ada orang yang mengucapkan gini tapi hatinya enggak kayak gitu. Kan gitu saya. Iya, saya nanti pergi, padahal hatinya saya nanti itu enggak bisa. Tapi lisannya iya, saya nanti pergi. Nah, itu menunjukkan ucapannya tidak sama dengan hatinya itu banyak. Nah, itu di dalam bab iman menyelisihi hati dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Kalau tidak sampai ucapan dan perbuatan yang membatalkan iman, maka itu haram dan itu menunjukkan lemahnya iman yang di dalam hati. Ya. Contohnya seperti apa? Selamat hari Natal. Selamat hari yang lain gitu ya. Hari besar-besar lain. Rasulullah SAW memerintahkan tidak boleh ngomong selamat. Orangnya juga enggak selamat. Difirmankan oleh Allah orangnya di neraka. Bagaimana selamat? Agamanya juga enggak selamat, agamanya batil. Karena itu ngomong selamat enggak boleh. Nah, jadi kayak gitu. Hari Natal, enggak apa-apa, silakan ngomong hari Natal, jangan ngomong selamat. Karena ngomong hari Natal tidak dilarang. Nah, ngomong selamat enggak boleh. Nah, gitu. Larangan dari Rasulullah SAW. Nah, enggak, saya hanya lisan tok, hati saya enggak. Lisanmu mengucapkan yang dilarang, kalau betul hatimu enggak, maka kamu salah di lisan. Kan itu ya? Salah di lisan. Berbuat, lo ngapain kursinya diangkat ke situ? Ini untuk acaranya. Hatinya, nah, hati saya yang mengatakan batil bertuhankan batu, menyembah batu. Misalnya gitu ya. Itu kamu salah dalam perbuatan. Kenapa? Membantu kebatilan dengan mengangkat kursi ke situ. Hatimu, nah, hati saya batil,
kegiatannya juga kegiatan yang batil, tapi dia sendiri ikut ngangkat. Kenapa? Apapun sebabnya, karena lingkungan kayak, karena orang tua kayak, karena teman kayak, karena hutang budi kayak, karena segala macam. Karena itu adalah sebab-sebab macam-macam, gitu ya. Intinya bahwa ucapanmu atau perbuatanmu beda dengan keyakinan. Berarti kamu salah di dalam perbuatanmu ngangkat kursi ke situ. Salah dalam agama. Kamu ngangkat kursi ke situ itu salah dalam agama. Kenapa? Karena kamu membantu kekufuran, kesyirikan, gitu. Nah, jadi itu. Nah, dan sekaligus itu menunjukkan kelemahan iman. Sekaligus itu menunjukkan, karena itu kita tidak usah satu dua, kita semua di hadapan orang kafir itu, Masya Allah, menunjukkan kelemahan iman kita. Menunjukkan kelemahan kita, gitu. Bisa jadi Bapak tidak tahu ya, ada orang yang ngusung sampah, ngambilin sampah terus di tempat sampah, ternyata dia punya hafalan Quran beberapa juz. Kalau beberapa juz itu enggak, tapi Masya Allah ayat ini, surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini, hafal gitu. Iya, dekat pondok. Mau dekat pondok, mau enggak dekat, kenyataannya bahwa dia hafal dan kerjaannya sampah, bajunya kotor. Ya. Jamaah bisa-bisa lebih aktif daripada kita. Ya, coba seandainya orang yang kayak gini di sisi kita, terus waduh, orang yang turun dari Fortuner pakai dasi, tapi dia diketahui dia orang agama lain, terus kita di sebelahnya, kita lebih memuliakan siapa? Tukang sampah tadi itu. Itu menunjukkan lemah iman. Iman yang kuat itu, jangankan kita yang tidak ada kaitan dengan lemah dan ini, iman yang kuat, tukang sampah ini kepada yang turun dari Fortuner, itu lebih hina daripada tikus. Jiwanya gitu. Lu ada gitu, Bilal terhadap tuannya seperti itu. Bilal itu budak, enggak sekedar tukang sampah dengan orang lain, ini budak tuannya. Tuannya bertuhankan batu. Gitu. Tuannya bertuhankan batu. Setelah faham seperti itu. Punya kehormatan apa orang bertuhankan batu? Itu iman. Tapi kita mau menghormati enggak menghormati, kita enggak dikasih rumah dia kok. Ya, rumah yang kita tempati tidak dikasih dia kok. Ngapain kita terlalu bungkuk-bungkuk kepadanya, kan gitu ya, harusnya kan gitu ya. Tapi Masya Allah, karena dia berdasi, dia jabatan, karyawannya banyak, gitu ya. Nah, terus dia ngomongin kita sangat beradab, tapi kepada orang yang hanya karena bajunya dan karena kerjaannya, padahal dia hafal Quran beberapa, padahal dia aktif jamaah, aktif ngaji, aktif, itu kita merendahkan. Kenapa? Karena rendahnya iman, sehingga orang yang baik di hadapan Allah direndahkan dan bahkan memuliakan orang yang kayak gitu. Nah, itu adalah pengaruh lemahnya iman. Nah, jadi itu. Apalagi kalau kita sejajar, ini saudara, kerabat, paman, rumahmu dikasih dia? Enggak. Kerjaanmu dari dia? Enggak. Harusnya tegas-tegasan juga enggak apa-apa kan ya. Tapi kenapa? Toleransi. Nah, toleransi itu di dalam urusan dunia yang dibenarkan ajaran Islam yang paling tinggi mengajarkan toleransi. Gitu. Ajaran Islam yang paling tinggi mengajarkan toleransi. Misalnya begini, bertetangga, ngasih tetangga, oh, masak nyembelih kambing biasa, karena apa? Karena wah, kepingin itu nyembelih kambing. Bukan masalah kurban ya, bab lain. Mas, tetangganya sebelah kanan sebelah kiri ini agama lain, dikasih, boleh apa enggak? Boleh. Dan itu kebaikan di dalam Islam. Kenapa? Karena dalam kondisi normal, tidak dalam peperangan,
ya, diperintah baik kepada tetangga meskipun beda agama. Itu di dalam masalah seperti ini, ya. Nah, itu toleransi diajarkan di dalam Islam. Apa bapak mengira yang kayak gini diajarkan langsung di agama lain? Enggak. Lu agama lain global-global, iya. Gak beragama juga global-global, adab dan akhlak kebaikan itu dituntunkan. Orang Jawa dulu gak ngerti agama, gak bisa baca Quran, gak ngerti artinya kulhu, juga ngajarkan tata krama, ya. Nah, yang global-global. Nah, dan akhlak juga ngajarkan, Islam juga ngajarkan akhlak yang baik, bahkan lebih sempurna. Nah, di dalam bab iman, di dalam bab ibadah, iman kepercayaan saya begini, tidak ada toleransi. Saya berkeyakinan Tuhan batu batil. Ibadah saya kepada Allah begini, ibadahnya orang itu kepada batu, itu ibadah yang batil. Adapun bertetangga, kita tidak mengganggu, kita punya kebaikan, kita ngasih, itu ajaran di dalam Islam. Jadi seperti itu insya Allah meskipun tidak langsung menjurus, mudah-mudahan bisa digadukkan gitu ya. Jadi gampangnya kalau menjurus itu kita ngomong selamat hari Natal, kita nggak ngomong nggak enak, ngomonglah seolah-olah kita membenarkan. Kita tidak boleh ngomong, siapa yang ngomong maka terjerumus di dalam kebatilan, kalau hatinya enggak, kebatilan lisannya. Langsung begitu. Kebatilan lisannya haram, dapat dosa, harus beristighfar, dan meskipun sudah beristighfar, belum tentu istighfarnya diterima oleh Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya setiap hari istighfar dan taubat, itu orang yang tertipu oleh syaitan. Ya, alhamdulillah insyaallah dosa-dosa sudah bersih lah, 10 tahun sudah selalu istighfar dan taubat, itu orang yang tertipu oleh syaitan, dan semua yang tertipu oleh syaitan itu pasti diadab di neraka. Nah, orang yang tidak tertipu oleh syaitan itu orang yang terus takut dan penuh harap kepada Allah. Maksudnya takut, takut kalau kebaikannya selama ini itu tidak diterima oleh Allah, akhirnya jadi ahli neraka. Ahli ibadah, ya tapi takut. Kenapa? Tidak ada artinya kalau tidak diterima. Kalau tidak diterima, maka tetap dimasukkan ke dalam neraka. Wah, ibadahnya tidak ada artinya sama sekali kalau tidak diterima oleh Allah. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ingat dosanya. Gitu. Wah, kalau sampai istighfarnya selama ini tidak dikabulkan, dosa ini akan jadi sebab masuk neraka. Akhirnya terus ingat itu, setiap Senin Kamis puasa, setiap malam tahajud, banyak bersedekah, haji dan umroh, baca Quran, jiwanya tidak ada artinya kalau tidak diterima oleh Allah. Akhirnya tidak sombong lah, terus gimana? Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kami. Terus gitu sepanjang hidupnya, kalau ingat ibadahnya, ya Allah, terimalah. Kenapa? Gak ada artinya kalau tidak diterima gitu. Lah kalau gak ada artinya, berarti punyanya cuma jelek tok, baiknya gak diterima oleh Allah. Apa bedanya dengan orang ahli maksiat kalau gitu? Akhirnya orang yang tidak tertipu oleh setan itu sama sekali tidak bangga. Kenapa? Karena kalau baiknya tidak diterima oleh Allah, terus gimana? Terus berharap kepada Allah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Dan takut terus kepada Allah karena banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirnya istighfar dan taubat terus.
Akhirnya ya Allah terimalah, ingat dosa, ya Allah ampunilah. Itu jiwa orang yang beriman. Dan Rasulullah itu siapa? Rasulullah di hadapan manusia, dia itu seandainya tidak diberitahukan oleh Allah, manusia biasa, banyak orang yang tertipu. Bahkan sudah diberitahukan oleh Allah, manusia biasa, banyak yang tertipu, dianggap bukan manusia biasa. Rasulullah SAW ya, saking takwanya, tapi ternyata masih jadi orang yang paling takut kepada Allah dan paling penuh harap kepada Allah. Nah, jadi iman itu semakin sempurna, jiwa itu semakin takut dan semakin penuh harap. Itu jiwanya. Perbuatannya, orang itu semakin kuat imannya, perbuatannya semakin baik. Kenapa? Faham, karena dengan kebaikanlah dia bisa muncul penuh harap. Dengan berbuat baiklah bisa muncul penuh harap. Nah itu, kalau orang itu tidak menanam, meskipun berdoa ya Allah berikan panen, berikan, tidak akan mantap. Baru betul-betul mohon penuh harap panen dengan kuat jika perjuangan menanamnya betul-betul baik. Tahun kemarin, wah, sempurna usahanya, harapannya berharap kepada Allah dengan sepenuhnya. Setelah itu tahun berikutnya asal-asalan. Doanya gimana? Ya Allah berikan panen yang baik. Dalam hati ya akan tergores. Kalau tidak baik ya memang bibit yang kita pakai sendiri bukan bibit yang baik. Itu pengairan tahun ini sendiri itu kita tidak seperti tahun kemarin nih. Lo usahanya tidak maksimal. Jiwa penuh harap sendiri melemah. Nah, jadi itu. Karena itu, orang yang baik itu orang yang terus takut dan penuh harap. Orang yang baik itu orang yang terus memperbaiki amal. Kenapa? Karena dia sendiri faham dengan memperbaiki amal, jiwanya akan semakin penuh harap kepada Allah SWT. Nah, itu. Mungkin itu, dan kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.